Halo Sobat YouTube, balik lagi ke channel YouTube gua. Sekarang gua mau ke Tawangmangu lagi. Tapi kalau minggu kemarin gua lewat jalur umum, kalau sekarang gua mau coba lewat Matesi. Karena untuk menuju ke Tawangmangu tuh ada dua jalur. Jalur umum sama lewat Matesi. Kita coba lewat Matesi bagaimana perjalanannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, mantap. Sampai jumpa di video perjalanannya. Oke. Nah, kalau minggu kemarin kita belok kiri, tapi kalau sekarang kita lewat lurus arah Matesi. Nah, lewat sini. Jadi kayaknya nih ngelewatin jalur perkampungan ya, alternatif. Nggak boleh ada truk lewat tadi tulisannya.
perbedaannya kalau lewat Matesih itu kita bisa ngelihat pemandangan nih, pemandangan kanan kiri sawah. Karena memang masuk apa ya, daerah-daerah dusun-dusun gitu, banyak dusun. Kayak ini depan dusun Janti Harjo Karanganyar Kerten. Jadi kalau mau jalan santai itu bisa lewat Matesih kalau mau ke Tawangmangu. Tawangmangu kanan, Jumantono, Bukit. Nanti habis ini belok kanan. Ayo, mana ada pelang. Thank you.
kalau lewat Metesi jangan takut untuk kesasar karena udah ada plang jalannya, jadi tinggal ngikutin aja, nggak banyak belok-belok. Sekalinya belok ya belok buat ngikutin jalan, bukan belok untuk tujuan. Ada yang naik sepeda juga. Kalau turunan sih enak ya, aku tahu dia tuh naiknya gimana. Mantap.
mantap jalanannya. Udah mulai belak-belok dan menanjak. Iya. PR banget nih kalau kesini. Kayaknya mendung ya di atas. Semoga nggak hujan. Banget nih tanjakannya. Tahu.
sampai di Tawangmangu tadi, berangkat dari Karanganyar lewat Matesi, bukan jalan umumnya, jadi ngelewatin kayak dusun-dusun, jalur dusun gitu. Jalanannya juga lumayan sepi, pom bensin mungkin cuma ada 2 atau 3 kalau nggak salah. Ini tempat apa tempatnya lagi namanya apa, rutenya tuh paling enak buat yang jalannya santai, jadi yang pengen ngeliatin sawah-sawah segala macem bisa lewat via Matesi. Nah, nanti ketemunya itu ke terminal Tawangmangu, jadi tembus-tembusnya tuh terminal Tawangmangu gitu. Oke, itu aja kali ya videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya.